Pemirsa, kopi Arabica Gunung Halu asal Kabupaten Bandung Barat terkenal dengan aroma dan cita rasanya. Kopi tersebut kini telah banyak mengisi sejumlah kedai kopi di Indonesia dan telah diekspor ke beberapa negara. Berada di Jalan Sindangkerta, Kabupaten Bandung Barat, kedai kopi Java Sundanis memang terlihat sederhana. Namun di tempat ini, selain bisa menikmati secangkir kopi, Anda pun bisa mendapatkan edukasi dari petaninya langsung tentang kopi Gunung Halu yang kini mulai dilirik oleh pangsa pasar domestik maupun mancanegara. Varian rasa kopi Gunung Halu yang diproses secara natural, black honey ataupun wine, dijajakan kepada para pengunjung. Dengan beragam model penyajian seperti V60, cafe latte maupun Vietnam drip dibanderol dengan harga cukup murah, yakni Rp5.000 hingga Rp10.000 untuk setiap gelasnya. Kopi Arabica yang lebih fruity ditambah acidity yang tidak terlalu keras menjadikan karakter kopi Gunung Halu jenis Arabica banyak disukai oleh para penikmat kopi. Segi kopi Gunung Halu itu banyak dari specialty-nya dan dari karakternya itu cenderung ke acidity-nya itu smooth dan si rasa fruity-nya ke anggur dan black tea. Bagi Anda yang ingin berkunjung ke kedai Java Sundanis, kedai ini buka setiap harinya, mulai dari jam 10 pagi hingga jam 10 malam. Di kedai ini pun Anda bisa membeli produk kopi khas Gunung Halu, baik Arabica ataupun Robusta yang diproses secara beragam. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.